Hari ini nak ngaji ke apa? Hari ini nak ngajinya berkenaan dengan Tuhan Royak. Orang yang kasih kepada kebun. Orang kasih kepada kebun. Dia dengan kebun ke Allah tak boleh dengar lah. Dia dengan kebun ke tak boleh dengar nak royak atau berehi. Tukar dengan orang lain kebun. Dia minat sungguh dengan kebun ke. Kalau dengan kebun tak boleh dengar lah. Tak ada duit pun kacau. Kaca gerodek je boleh. Nak ayak dengan kebun. Tapi dengan akhirat, tak ada jalan. Ni Tuhan duk royak kepada kita ni. Ni ayat surah Asy-Syura ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Mana Tuhan duk royak? Kita mari dengar, kita mari hayati ayat Quran yang Allah Ta'ala cerita kita. Dalam surah Syura ayat yang ke-20. Tuhan kata kanak? Ni ayat dia Tuhan kata. Man kana yuridu harsal akhirata. Man kana yuridu harsal akhirata nazid lahu fi harsih. Siapa-siapa nak-nak ke kebun akhirat. Tuhan kata siapa dia nak kebun akhirat. Oh kalau itu ada kebun dunia, ada kebun akhirat. Tuhan kata siapa dia nak ke kebun akhirat. Nazid lahu fi harsih. Nascaya Tuhan kata aku tambah lagi. Aku tambah lagi pada kebun hak dia nak tu. Apa kita reti di ayat ni? Siapa dia nak kepada kebun akhirat? Hak dia nak tu Tuhan wih habis dah. Bukan Tuhan wih lebih pula. Tak ada kena minta hak lebih tu hawi lebih. Cuba tengok beza. Mari tengok pula kebun dunia. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Siapa-siapa yang nak ke kebun dunia saja nu'tihi minha. Nascaya Tuhan kata, nascaya kami bui kepadanya sebahagian daripadanya. Tuhan kata siapa dia nak ke kebun dunia, aku wisikik ya. Tu sebahagian daripadanya. Tak ada wi belaka dak hak kita nak, hak tambah tak kena becek Tuhan tak wi dulu lagi dah. Beza dengan kebun akhirat. Kebun akhirat, hak kita nak tu hewi penuh. Lepas tu yawi tambah lagi, tambah lagi. Hak kita tak ada minta pun yawi. Ini kebun akhirat, no ya. Kalau kebun dunia, Tuhan kata aku bui juga. Tapi aku bui sebahagian daripadanya. Minha. Minha makna kata sedikit daripadanya. Bukan wui belakang jok. Kalau siapa dia nak kebun dunia. Ini Tuhan kata. Pak orang ni kalau mati esok. Dia buat kebun dunia ya. Daya mati esok. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tuhan kata, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tak boleh dah bagi orang ni di akhirat esok. Min nasib. Daripada habuai dia tak ada dah. Mati esok tak ada dia emang dah. Aku witah dunia dah. Ini Tuhan royak kita lagu ni. Ini nak royak tu. Ini hak Tuhan dia royak kita. Lepas tu tengok kita lah. Di antara dua kebun ni kita nak hak mana. Kalau mu cari kebun akhirat. Tuhan kata aku bui belakang hak mu nak. Aku bui belakang. Lepas tu aku pisik pula. Aku lebih. Nazil lahu fi harsih. Nascaya kami tambah lagi. Pada kebun dia tu. Tu ayat beza. Dia kecil di antara dua ni. Satu ayat ya. Kebun akhirat, kebun dunia. Tapi kalau mu nak kebun dunia.
aku bui sebahagian daripadanya. Aku bui sikit daripada. Bukan seremoh hak mu nak dak. Bukan mu boleh sekanak-kanak hatimu dak. Aku bui sikit ya. Ha, tengok beza. Tapi ingat dia mu mati esok tak ada dah giam. Tak ada dah. Ha, habuai mu tak ada di akhirat esok. Begiai mu tak ada dah di akhirat esok. Aku bui dunia dah. Tapi ku bui sikit ya. Tengok Tuhan kecil dengar nyata kepada kita no ya tu. Han no ya. Sebab tu kita tengok orang kita duk kacewak kebung dunia ni kan. Siapa tak semaya, siapa tak berzikir, siapa tak amat wa amat ibadat lagu mana. Kaya ke dak? Han no ya. Kaya ke dak? Hak sakok pahau dengan dunia ni kebung dunia, keseningan dunia. Tak kira lah kebung kau kereta kau gapo, hodok kerja cari kejar dunia ni. Kekayaan dunia ni, kemewahan dunia ni. Boleh berlaku tak? Semua boleh berlaku tak? Kalau boleh berlaku, kaya habis. Kaya habis. Kalau Tuhan boleh berlaku, dah Tuhan kata, aku sebahagian daripadanya. Aku sebahagian daripadanya. Sebab tu kaya bukan ada tiap orang. Jari-jari orang, sore je kaya. Rolik kau banyak sekali, kau sesak lah. Haa, kalau Tuhan royak dah kata, aku tak boleh berlaku. Soalnya kata, hei hamba aku mu tahu kata, aku bukan wui belaka. Aku bukan wui sekanak mu nak. Kau dunia ni. Ha, turut mu doa nak belaka. Mu nak belaka, ya Allah bagilah kat aku, ya Allah Toyota Rio, ya Allah. BMW, ya Allah. Rumah besar, ya Allah. Kebun banyak, ya Allah. Kebun luas, ya Allah. Dia minta tu, tu hai wui tak? Tak. Ada setengah orang tu hai wui, ada setengah orang tu hai wui. Tapi yang banyak tak ada wui. Tapi itu banyak sesak. Ha tu. Pas kalau mung semata-mata duk minta dunia tak ada padu kau semaya, tak ada padu kau ngaji, tak ada padu. Allah, akhirat esok mati esok tak ada dia dah. Mu boleh tak dunia banyak tu ya. Akhirat esok tak ada dah, Tuhan kata dah. Ha tu. Tak ada dah. Tak ada, habis dah Tuhan kata. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tidak boleh bagi orang tu saat ni tu di akhirat esok. Fil akhirati, di dalam akhirat esok. Min nasib, daripada habuwe dia. Gia dia tak ada boleh dah. Kerana tu hewi dunia dah. Wih pun sikit ya. Cuba perhati tengok. Tapi kalau hak akhirat, kebung akhirat. Tuhan kata, aku wih timroy. Aku wih 100%. Bahkan aku tambah lagi, wih tambah lagi. Ha, tu kebung akhirat. No, ya, tak beza. Tuhan sendiri dia kecek dengan kebun. Dia kecek dalam Quran kebun. Dia tahu kata manusia ni berhi ke kebun. Ha, pahala ni tengok. Berhi ke tak dengan kebun? Allah kita. Dengan kebun kata tak ada dah. Lah ni kebun deria. Pakai kecek deria belakang. Deria, lek tu deria, lek ni deria, lek tu tak kira dah. Kadang-kadang dah semaya, kadang tak ada jemaah ke kebun. Klik lewat lajok. Duduklah deria, duduklah deria. Hmm, hok lapar rai hok nung nak boleh buka, nak boleh buah dah. Nak belajar bunga dah. Hok nung boleh makan tapi sikit ya tu. Hok baru tanin, tak tahu lah apa belah rai. Ah, misal dia tu. Tak ada. Ha, tu nak hok tu hai duk kecek ni. Kebun. Karena dia tahu tu beak manusia ni kebun tak ada roh dah. Ha, tu. Nah, kalau kata pocik tak gi tiga ke umrah, tak ada duit. Tak ada jawab dia. Tak ada duit lah ni kau. Ha. Sekerak-sekerak jatuh ni kau. Tak ada boleh lagi lah. Tapi orang bisik. Ada orang nak gadah deria tu. Ha. Dia cari ki boleh. Ha. Itu tak? Dia orang tu nak gadah deria. Ha. Nak jual deria. Dia mahu tutup kepik tu punya tu. Ada dalam 50 batas. Tapi padah dengan harga dia. Luas tu lebih. Tu ke? Kau nak tanya wem takut ada dia tokoh batal ke? Ha, ada dia. Dia kira je boleh. Hani nak royak kata puak kita tu bina. Nak pelaga dengan hak Tuhan ada royak dalam Quran. Sungguh tak sungguh kada orang manusia nak royak tu. Ha, tu nak royak. Kebun dunia dengan kebun akhirat. Tapi tu royak dah kebun akhirat ni, Allah aku nak tambah lagi. Nak tambah lagi. Tapi dunia tak ada dah. Kalau mung kacai kebun dunia siapa tak semaya ke apa? Oh akhirat tak ada. Tak ada gear dah mung di akhirat esok. Aku berlaku tak dunia dah. Ni orang buat kebun dunia siapa tinggal semaya,
siapa tak puasa, siapa tak ada berzikir, siapa lalai dengan Allah Ta'ala. Mati esok pun tak ada puasa lah. Neraka, neraka, neraka. Illan nar, malakian neraka tu hadut jendek. Haa, tu rakyat tu. Haa, tu rakyat. Hani kada itu hak kecek ni dua kebun. Kita mari tiap, kita mari buat banding ni kita. Kapo kebun akhirat? Kebun akhirat ni amalai-amalai lah. Ni kita buat kebun akhirat ni. Duk cokoh arung, ni duklah kedusan kerak belakang dah ni. Ni duklah kebun belakang dah ni kita ni. Ni kebun akhirat. Pak kebun akhirat tu heavy roy pesing. Ni kita duduk. Pahala kita, pahala kita, pahala kita, pahala kita, pahala kita, rahmat kita. Eh, royak tu. Tak ada kurang tak. Tak ada kurang. Duk jalan kaki mari saat ni tu berah-berah, 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 berah. Kenapa? Dosa luruh. Dosa luruh. Kalau berjalan kaki supaya kita tidur di atas pasir, kita peluh. Kita peluh, kita guling lah pasir. Lepas kita jalan. Lagu mana pasir di tubuh kita? Luruh berah-berah, 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 berah-berah. Bila-bila jalan, lagu tu lah dosa kita duk luruh kalau kita mari ngaji saat ni. Kalau dengan mutuh, pusing tayar, sumbu ke sumbu, sumbu ke sumbu, sumbu ke sumbu, sumbu ke sumbu. Tu nak ayat apa sini. Kalau dengan mutuh, kira sumbu, sumbu, sumbu tayar. Syuk, 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 syuk. Supun dengan kita gendang, pasir, guni tembuh. Karung yang kita buh, jabih yang kita buh pasir itu tembuh. Tak atas belakang itu, tak atas gendang itu. Rrrr, prrrr, 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 prrrr. Duk, yang jabih tembuh, jabih tembuh. Yang berah, bila-bila lagi. Ha, pasir tu yang berah, bila-bila betul gitu. Lagu tu dah dosa kita. Ni kita mari ngaji saat ni, noyak ni. Mari ngaji ni. Ha, tu nak ayat kata gugur. Palak dah nak kecek dah. Sejakoh 10. Sejakoh 10. Sejakoh 10. Sejakoh 10. Pas berapa jakoh nak pasir ni? Kalau mutur berapa kali gelek tayar nak pasir ni? Sumbu ke sumbu, sumbu ke sumbu. Brrr. Nak pasir ni. Palak, palak, palak. Ha, lepas tu saya tambah pula. Tu saya tambah. Mana di antaranya kalau kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita syukur nikmat Tuhan bagi kita, Tuhan tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Tengok hak akhirat tambah. Atau apa kita sedekah jariah buat sejik. Allahu akbar. Cabut 1000 ha, kita buat sejik deh. Pak kita wui tu, bruf, masuk dalam banci dah. Dalam akaun bank kita dah, perah. Perah, perah. Bila tu kita mati, Tuhan duk tambah lagi, duk tambah lagi, duk tambah lagi. Kita duk lah kubur lah. Tak ada wak dah kherak tu. Tak ada wak dah kherak, wak hari tu sekali ya weh. Weh 1000 hari tu dah dunia, kau duk muda lagi. Duk sapa, hak tu sapa lah kubur. Beruf, 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 beruf duk sapa. Tiap-tiap weh nanti, tak ada wanjuk. Tak ada sawatik juk ke hari ma'at juk ke, dah, 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 dah. Tak ada beradu-adu. Tu nak ayat kata pahala kebun kebun akhirat. Ha nampak tak gitu tu. Ni hak Tuhan ada royak ni. Ha hak Tuhan ada royak di antara kebun dunia dengan kebun akhirat. Duk siapa, duk siapa. Pakal kita buat 10 hutang sejik habis 10,000. Kita buat 100 hutang sejik habis 100,000. Allahu akbar. Pahala duk siapa lah kubur kita bertalu-talu, bertalu-talu, talu-talu, talu-talu. Bila ni hatta ya ba'athahullahu yaumal qiyamah. Sehingga Tuhan bakit kita daripada kubur nak jalan daripada masa esok. Baru beradu pahala tu. Bah banyak dah lah selama dalam kubur. Tak ada siapa-siapa kita dosa tak ada dah kita mati dalam kubur dah. Pahala tu siapa lagi? Lepas tu banyak putih sejik. Allahu Akbar macam ini dah ya ni. Tak ada kena mengatik, tak ada kena berzikir. Tak ada kena semaya sunat. Kita buat sejik, buat sejik, buat sejik. Allah 1000, Allah 2000. Siapa bila-bila? Tak ada kena padu ke apa dah. Lillahi ta'ala. Dah. Duk siapa beruh, 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 beruh. Tak ada kena padu dia, tak ada kena padu dah. Haa, tu. Tu nak ayat kata. Tak mampu kalau tak niat nak kayu, takut mampu. Tak cara ni dah lah. Duk siapa, 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 siapa. Tak ada hari juk, tak ada. Wanjuk racikan, tak ada pahala gitu. Nah, ini nak ayat tu kebun akhirat. Ini nak ayat. Gino, kita tahu tak Tuhan buat lagu ni gino? Gino hak dunia ni Tuhan tak wui belaka. Gino hak akhirat Tuhan wui lebih. Jadi Tuhan wui lebih kita, you nak wui kita seni di akhirat esok. Inilah hamba-hambaku yang to'ak kepada aku.
Aku nak jamu dia sepuah-puah hati di dalam syurga esok. Padah dia tunggu aku pun. Padah dia khairat sejik pun. Padah dia tolong orang pun. Padah dia buat balasah pun. Orang ni orang molek, orang baik. Dengar kata-kata aku. Tu nak ayat tu habis dia tu. Dia nak helak kita we masuk syurga dia. Ha, dia nak helak kita we masuk syurga dia. Nak hidup dalam kemewahan syurga. Sampai dia tambah. Baik dia tambah. Dia tambah. Dia tambah. Dia tambah. Ha, kita kena reti. Adapun dunia. Geno dia we sikit ya. Nak buat gapo munggu hidup setai ya. Faham tak? Kita duduk atas dunia setai. Nak buat gapo banyak-banyak. Wak jadi bala. Wak jadi rakyat dengan kita. Wak jadi bazir. Wak jadi payah nak hisap di akhirat esok. Tu heavy sikit ya. Kerana kita nak duduk sama tara ya. Ni puluh nak pay lew. Ni puluh gerak. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un gifrak dah. Pan wak gapa banyak-banyak. Tu heavy nak wibak pun. Kau nak duduk setah ya. Haa tu. Nah. Ha, nak duduk. Nak nak buat gapa banyak-banyak. Kan nak ada setah, nak ada sekejap ya di dunia ni. Tu hari sekejap sikit ya. Padat lah dengan dia. Padat dah dengan dia. Ha, apa kita ni puluh nak pergi dah. Pada nak buat gapa luah gitu lalu. Ha, tapi dia wis sikit, ya wis sikit ya. Tapi kalau mu sikit, kalau mu tak ingat langsung, ingat mu tak ada habuan di akhirat esok. Mu tak ada gear, tak ada gear dah. Kata mu nak masuk syurga ke cara jalan, cara jalan. Kalau menggada kebun dunia dengan Allah Ta'ala. Ha tu. Membuat dunia, kejar dunia, siapa mu tak semaya. Siapa mu tak ingat kepada Ta'ala. Mu tak ada gaya dah. Tu hari banyak ni, banyak ni. Ha, sampai orang yang ada kerja dunia. Orang kerja dunia, siapa lupa ke diri-diri, dia boleh ada dunia ni lah. Banyak mana tu hari, banyak tu lah. Hari dia meninggal, tak ada dah. Bye, bye-bye. Duduklah kubur. Adulah, 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 adulah. Tak sedah, tak sedah, tak sedah, tak sedah. Hani nak yata, tu hewi camkak dia.